Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kendati pun acara temu relawan antara Joko Widodo dengan relawannya di Gedung Gelora Bung Karno. Hari Sabtu kemarin, namun masih saja menyisakan berbagai hal sampai saat ini. Mulai dari persoalan rambut putih sampai kepada persoalan loyalis Jokowi Beni Ramdhani yang adalah pejabat negara kepala BP2MI kalau saya tidak keliru yang viral pernyataannya mohon izin kepada Pak Jokowi untuk tempur di lapangan atau Pak Jokowi mempergunakan instrumen hukum untuk orang-orang yang melakukan kritikan kepada pemerintah. Terlepas dari itu, ada lagi satu hal yang menarik yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini di mana sekarang menjadi pro kontra penggunaan Glora Bung Karno itu oleh relawan Jokowi pada hari Sabtu kemarin. Itu kenapa? Karena sebelumnya Menpora telah menegaskan bahwa tidak boleh dipergunakan GBK ini karena harus teril untuk persiapan Piala Dunia U-20 tahun 2023. Ada kemarin ini rencana konser dari Korea tidak boleh. Tetapi tiba-tiba hari Sabtu kemarin relawan Jokowi boleh mempergunakannya. Setelah banyak kritik tentang penggunaan Gelora Bung Karno, Menpora mengklarifikasi bahwa boleh dipergunakan sebelum direnovasi oleh PUPR. Menurut Mempora akan direnovasi Gelora Bung Karno ini bulan Desember bersama dengan direnovasi sejumlah gedung olahraga lainnya yang dipergunakan untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 nanti. Jadi dinyatakan oleh Pak Menpora kita yang dari Golkar ini boleh dipergunakan oleh Pak Jokowi kemarin tidak ada masalah karena hanya tidak boleh dipergunakan setelah mulai renovasinya oleh PUPR. Tetapi anehnya lagi PUPR menyatakan dalam sebuah berita di media tidak ada renovasi Gelora Bung Karno. Tidak ada renovasi untuk persiapan U20 ini. Tidak ada katanya. Jadi bagaimana ini? Mempora di satu sisi mengatakan boleh dipergunakan oleh kegiatan relawan Jokowi kemarin karena belum direnovasi. Direnovasi Desember. Mempora mengatakan Gelora Bung Karno tidak akan direnovasi. Inilah yang kita lihat yang menyebabkan rakyat selalu merasa curiga, selalu merasa khawatir, selalu kurang percaya kepada pemerintah jadinya. Bagaimana ini mempercayainya? Pertama dikatakan tidak boleh, tidak ada pengecualian, tidak ada mempora dulu mengatakan ketika melarang digunakan Gelora Bung Karno karena harus steril untuk persiapan U20 tidak ada pengecualian kalau nanti setelah direnovasi tidak ada tetapi tiba-tiba dikatakan tak masalah karena yang tidak boleh dipakai nanti kalau telah mulai renovasi tiba-tiba dikatakan oleh PUPR tidak ada renovasi bagaimana rakyat bisa percaya kalau begini jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat menilai bahwa alasan yang dikemukakan oleh Menpora alasan yang dicari-cari saja. Bagaimana kalau relawan Anies Baswedan yang mengadakan acara kemarin itu apakah akan diperbolehkan atau apakah akan sama alasan Menpora? Dengan acara dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah sama atau kalau misalnya dalam satu dua hari ini Anies Waswedan mengumpulkan relawannya di sana, apakah bisa? Apakah boleh kita khawatir jadinya, Kita khawatir jadinya, makanya di sini rakyat selalu kurang kepercayaannya. Nah, jadi kalau Benny Remdani ingin perang pula dengan rakyat karena mengkritik terus, ini makanya rakyat mengkritik. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang berkuasa, kalau begini pasti akan dikritik rakyat. Pasti ini akan dikritik rakyat. Tidak masuk akal kalau tidak akan dikritik rakyat. Jelas rakyat akan beranggapan bahwa ini dicari-cari alasannya, dicari-cari pembenarannya acara itu. Setelah ribut, diharusnya dulu kalau rasanya akan ada yang memerlukannya dari orang yang tidak bisa dilarang oleh menteri, harunya tidak ada pengumuman sama sekali. Nah, kunci aja. Atau dikatakannya tidak boleh sekarang kecuali besok ada perubahan. Tidak apa-apa. SK akan begitu juga. Akan ditinjau kembali di kemudian hari. Sekarang tidak boleh dipakai kecuali nanti ada kebijakan lain. Ini soalnya bukan untuk negara. Kecuali itu acara kenegaraan upacara tanggal 17 Agustus. Boleh. Ini kan untuk sama untuk pribadi. Untuk relawan, relawan Joko Widodo sama nilainya -nya dengan relawan Erlangga. Kalau ada relawan Prabowo, kalau ada relawannya Gajar Parnowo kalau ada relawannya Anies Waswedan, kalau ada relawannya sama. Ah, ke depan nanti, kalau ndak ingin. Ada juga porte-porte seperti sekarang ini, pro kontra seperti sekarang ini. Tentu dari sekarang pihak penyelenggara Pemilu atau pihak penyelenggara Pesta Demokrasi 2024 dan pihak pemerintah haruslah benar-benar nanti memberi kepelayanan kepada semua pasangan calon atau semua pasangan bakal calon atau semua tokoh yang akan maju memberikan pelayanan yang sama tidak dibedakan antara pasangan ini dengan pasangan ini kalau sempat nanti ada perbedaan antara pasangan calon pasangan capres cawapres yang diendos oleh penguasa dengan pasangan capres dan cawapres yang tidak diendos oleh penguasa. Kalau ada beda pelayanan dari penyelenggara pemilu ataupun dari pihak pemerintah, kita tidak dapat membayangkan nanti bagaimana rakyat. Jadi jangan salahkan rakyat. Karena rakyat sudah bosan dengan gaya-gaya seperti itu. Dan tujuan kita tentu bagaimanapun ke depan lebih baik lagi. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.